Yang ada intip. Itu sana, yang pakai masker. Ini datang lagi. Ini lagi. Datang lagi di belakang. Temannya sudah masuk lagi satu orang. Yang pakai topi. Mereka sudah mulai aksinya. Ada yang pantau dari depan. Ada yang cungkil. Cepat merapat. Merapat. Obeng yang ada di belakang. Sekarang intip lagi. Sudah ada kode. Ini temannya masuk. Cepat merapat. Obengnya di belakang. Intip. Ini sudah pelaku sudah. Tentunya sudah kami amankan dan kami lanjutkan dengan proses penyidikannya. Kronologisnya gimana, Pak? Ya, kronologisnya pelaku sudah mengintai. Ya. Itu pada hari Rabu yang lalu, itu sudah mengintai calon korbannya. Memang salah satu pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Jam 12:30 siang hari, pelaku berputar-putar berkeliling-keliling kota Bau-Bau, namun belum juga mendapatkan target. Nah, tibalah 1 jam kemudian, ya, pelaku mendapatkan target, yaitu salah satu saudara Indra yang baru saja mengambil uang senilai 160 juta dari bank BPD Sultra Kota Bau-Bau. Kemudian saudara Indra ini bersama 4 orang rekan lainnya, setelah melakukan makan siang, mereka menuju ke Lippo Mall Kota Bau-Bau, Lippo Mall Buton Kota Bau-Bau. Nah, di parkiran itulah ya ada, kami nilai ada kelalaian dari korban, di mana korban menaruh uangnya di dalam kendaraan yang sudah diintai oleh pelaku. Alhasil, kami tengah sedang memerintahkan personel kami, Opsional 78 Satreskrim Polres Bau-Bau, yang kebetulan ya hasil analisa dan evaluasi pada jam-jam anatomi jam kerawanan, anggota sedang melaksanakan kering serse di wilayah ataupun di lokasi parkiran. Ini sesuai dengan potensi dan jam kerawanan anatomi evaluasi kami. Sehingga petugas secara langsung melihat adanya 2 orang yang mencurigakan. Kemudian sempat kami rekam dan langsung kami sergap. Kedua pelaku tersebut langsung kita lakukan tindakan kepolisian ya, dan kita amankan di Satreskrim Polres Bau-Bau. Proses lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.